Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di channel Capi Purwo 99 Sahabat teman-teman dimanapun anda berada Kali ini saya ingin berbagi pengalaman Tentang Berbudidaya tanaman tomat Dari 0 sampai uh, Usia tomat ini Di usia 45 hari teman-teman Tanaman tomat ini uh, Saya tidak memakai pupuk dasar dengan perawatan yang cukup sederhana, namun hasilnya tetap tumbuh dengan maksimal. Apa rahasianya? Saksikan video ini sampai selesai. Oke, okay, teman-teman yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa saya ingin berbagi pengalaman tentang... Bagaimana caranya berbudidaya tomat teman-teman. Perlu teman-teman ketahui bahwa eh, lahan ini adalah lahan bekas tanaman cabai. Ketika tanaman cabai sudah selesai, eh, kita cabuti tanpa membuka mulusanya teman-teman. Jadi mulusa tetap saya biarkan. Langkah pertama adalah saya taburkan dolomit teman-teman. Saya tabur dolomit ke lubang tanam. Tanaman tomat ini di sekitar 2000 batang kurang lebihnya. Saya menghabiskan eh, dolomit sekitar 2 karung. Berarti satu kintal, teman-teman. Saya taburkan di seluruh lubang tanam pertama itu. Setelah penaburan dolomit, kemudian saya kocorkan EM4 aktif, teman-teman di lubang tanam juga dengan dosis 300 ml per 30 liter air, teman-teman. Jadi setelah dolomit ditaburkan, kemudian eh, saya kocor dengan EM4 aktif. Kemudian saya diamkan sekitar 3 hari eh, baru saya tanam tomatnya, teman-teman. Setelah ditanam Uh, tidak lama kemudian atau di hari itu juga langsung saya pasang lanjaran teman-teman acir mungkin di daerah saya namanya lanjaran kemudian langkah selanjutnya ketika tomat sudah berusia 5 hari teman-teman uh, 5-6 hari mungkin antaranya itu saya kocor memakai e, NPK 1 gelas, kemudian KNO merah 1 gelas per 30 liter air. Dan di hari yang ke-12 setelah tanam, saya melakukan pemupukan yang kedua. E, masih sama seperti pemupukan pertama, yaitu dengan e, sistem pengocoran. E, namun kali ini saya menggunakan KNO putih. Dengan takaran satu gelas, kemudian menggunakan NPK satu gelas per 30 liter air. Kemudian saya melakukan pemupukan yang ketiga di eh, 25 hari setelah tanam teman-teman. Namun kali ini eh, saya tidak melakukan eh, dengan sistem pengocoran, tapi saya taburkan di eh, lubang. Pupuk susulan teman-teman. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa jarak tomat ini e, 50 kali 40 dan kemudian tengahnya itu e, saya kasih lubang pupuk susulan. Dan kali ketika saya melakukan pemupukan yang ketiga ini saya taburkan e, sebelumnya dilubangi dulu semuanya. E, menggunakan uh, ukuran atau saya menghabiskan pupuk uh, ZK 25 Kg kemudian NPK 25 Kg untuk uh, 2000 tanaman tomat teman-teman itu uh, pemupukan yang ketiga selanjutnya uh, untuk penyeprean teman-teman penyeprean pertama di hari yang ketujuh saya menggunakan antara kol 1 sendok kemudian saya tambah apa sel 20 mili teman-teman itu untuk ukuran tangki 16 liter untuk penyebraian yang pertama Kemudian yang kedua saya spray di hari yang ke-15, itu saya menggunakan Masih menggunakan antrakol Dan abamaktin Dengan ukuran yang sama Namun saya tambah e, Nutrisi teman Sekali saya menggunakan e, ganda B Untuk e, Pembuahan Itu saya kasih 2 sendok dan semua ukuran Itu per e, 16 liter air teman-teman dan yang terakhir saya melakukan penyemprayan eh, di hari yang ke-20 itu masih menggunakan yang sama menggunakan antrakol abasel eh, kemudian gandasil dengan ukuran yang sama teman-teman dan sampai hari yang ke-40 lebih ini saya belum melakukan penyemprayan namun alhamdulillah kondisi tanaman tomat ini cukup lumayan subur dan ketinggiannya itu di sekitar 150-160 teman-teman Karena tingginya sampai segini tinggi teman-teman makanya saya pasang cover Kalau orang sini tali lah ini sampai tiga, takutnya roboh. Teman-teman, ini sampai hampir melebihi lanjaran ini. Oke, teman-teman, e, kiranya seperti itu e, di dalam saya berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya. Memang perlu saya sampaikan kepada teman-teman di dalam budidaya tomat atau berbudidaya apapun setiap orang itu punya ilmu masing-masing, punya pengalaman masing-masing yang tentunya kadang-kadang juga tidak sama antara petani satu dengan yang lain teman-teman. Karena itu di sini saya berbagi kepada teman-teman semuanya sesuai apa yang saya lakukan yang saya perlakukan untuk tanaman cabai agar sama-sama kita belajar kiranya mungkin ada masukan atau mungkin eh, kritikan dari teman-teman semuanya eh, saya pun dengan legowo menerima apapun eh, yang disampaikan oleh teman-teman semuanya oke teman-teman eh, cukup sekian dari saya semoga bermanfaat bagi semuanya salam sukses salam dari pinggir alas purwo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh